The Swing. Karya ini diciptakan pada tahun 1767 oleh seorang artis daripada Perancis bernama Jean Honoré Fragonard. Kisah ini bermula apabila Fragonard diminta oleh seorang bangsawan untuk melukis kekasihnya. Karya ini dicipta pada awal abad tahun 18. Ia berlaku selepas zaman Borok yang dibernama sebagai zaman Rokoko. Lukisan pada zaman itu biasanya berkenaan para bangsawan. Ciri lukisan Rokoko pula dihiasi dengan lukisan yang indah, suasana damai, fantasi dan juga keagungannya yang tersendiri. Aliran ini menggunakan pendekatan naturalistik. Seni Rokoko ini berbeza dengan seni Borok yang menggemari warna kontra yang cenderung kepada gelap dan suram. Manakala Rokoko pula banyak memerakkan warna pastel untuk menggambarkan sesuatu yang lembut. Di dalam lukisan tersebut sebenarnya mempunyai maksud tersirat di mana jika dilihat secara lebih terperinci, terdapat seorang lelaki di belakang wanita tersebut, di belakang gadis tersebut. Lelaki tersebut merupakan pekerja di dalam rumah agam. So sebenarnya lelaki tu dia mengayunkan buai gadis tu. Sebenarnya dekat belakang gadis perempuan tu dia kan seorang pekerja rumah agam, tapi dia nampak macam orang yang tua, lelaki tua. Seterusnya, jika anda lihat secara terpinci lagi, dekat bawah buai perempuan tu terdapat macam seorang lelaki merupakan teman lelaki gadis tersebut yang bernama Baron de Saint-Julien. Lelaki yang dikatakan teman lelaki perempuan tu sebenarnya dia agak pervert sebab dia duduk kat bawah tu sebab dia mempunyai niat sebenar yang jahat. Jika dapat lihat, lelaki tu sebenarnya duduk dekat semak samun supaya perempuan tu tak nampak apa yang lelaki tu tengah buat. Dia sebenarnya boleh nampak segala aib perempuan tu dari bawah tu. Sebab tu dia duduk dekat bawah tu dan ada niat jahat. Orang mesti pelik kan, kenapa dia bagi lelaki tu duduk kat bawah tu? Kenapa tak duduk tempat lain? Sebenarnya sebab perempuan tu tak tahu, gadis perempuan tu tak tahu yang lelaki tu duduk kat bawah tu sebab dia sebenarnya duduk dekat jelas semak-semak samun tu. Lelaki tu sedang muruk supaya perempuan tu tak tahu apa yang dia nak buat. So perempuan tu main je lah buai, maybe petang-petang ke sendiri, tak tahulah. Tapi dia tengah main buai dan ditolak oleh lelaki tua tu. Jika anda tengok lagi secara detail, gambar tu sebenarnya banyak, macam banyak orang. Lepas tu ada patung-patung. Ada satu patung yang dekat sebelah yang berdekatan dengan Baron Saint-Julien tu. Dia merupakan Cupid, Dewi, patung Dewi Asmara dari mitologi Yunani. Dia mengangkat jarinya ke bibirnya, tanda setuju dengan perbuatan jahat teman lelaki gadis tu. Jika dilihat secara terperinci lagi, terdapat lagi dua patung Cupid di belakang gadis perempuan tersebut. Dua patung Cupid tersebut menunjukkan emosi yang sedih dan marah terhadap patung Cupid yang satu. Ini dikatakan demikian kerana Cupid yang dekat depan tu dia menyokong perbuatan teman lelaki gadis tu. Sejauh manakah anda berfikir wanita itu diletakkan sebagai objek keinginan berbanding kecintaan? Saya fikir Fragonard ini membiarkan open-minded sepenuhnya kepada kita dan ia juga sama-sama antara cinta tiga segi, malah komposisi menunjukkan kepada kita bahawa wanita berada di atas buayan itu yang tidak menentu seimbangnya antara dua orang. Jadi wanita itu pada masa yang sama tidak mempunyai banyak kuasa dari segi wang dan juga tanah.
Tetapi mereka mempunyai pengaruh dan mereka terpaksa menggunakan tipu daya dan keindahan alam untuk mendapatkan jawatan. Dia mungkin memegang kuasa dan kecantikan pada masa ini, tetapi ayunan itu bermaksud tidak menentukan bahawa dia akan bertahan atau tidak dalam tipu daya tersebut. Bagaimanakah Fragonard menggunakan gaya artis Rococo pada zaman itu? Pertama sekali, Fragonard ni dia telah menciptakan kamaran yang agak kecil dalam Rococo. Contohnya, bilik menjadi lebih kecil, lebih selesa dan mempunyai pelbagai fungsi. Okey, akhir sekali, di dalam karya tersebut, anda boleh lihat di situ terdapat seekor anjing iaitu haiwan kesayangan wanita tersebut. Anjing di dalam The Swing itu melompat dan teruja, menunjukkan bahawa semua pergerakan di dalam lukisan itu semuanya baik. Mari kita lihat dengan lebih mendalam lagi. Jika anda dapat lihat, Fragonard menggunakan teknik sapuan berus yang laju dan spontan. Anda boleh lihat dengan lebih detail pada baju gadis tersebut, dedaun pada pokok dan rumput. Jika anda perhatikan, gadis di atas wayang itu lebih menonjol dalam karya tersebut. Ini kerana sapuan warna cerah yang membuatkan cahaya terang menembusi taman rahsia tersebut. Ini taman rahsia kerana anda boleh lihat di bahagian belakang lukisan tersebut terdapat tembok. Kebanyakan rumah aristokrat zaman dahulu di Eropah, dia akan pagarkan taman rahsia supaya ahli keluarga atau orang yang terpilih saja boleh masuk ke dalam itu. Jadi, tapi dalam lukisan itu anda tidak nampak sangat, dia agak sama-sama kerana warna gelap. Warna yang digunakan oleh Fragonard dan karya ini menimbulkan kesan dramatik dan realistik. Selain itu, jika anda perhatikan pada arca di bahagian bawah Cupid, bahagian kiri anda, anda boleh nampak seperti ada ukiran Dewi sedang menari. Maka jelaslah karya Fragonard ini sangat detail dan mempunyai banyak mesej tersembunyi. Start to fall.